Hai guys, kita mau jalan nginep di kandang burung. Yeay, jadi trekkingnya kita nggak bisa masuk mobil. So, kita jalan kaki. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku biar kalian bisa jalan-jalan bareng sama aku. Nah, jadi ini tuh trekkingnya. Ini nggak bisa dimasukin jalur mobil, tapi kalau misalkan kalian naik motor itu bisa berduaan sama pacar leh uga. Oh, trekkingnya. Jadi kita dibimbing sama bapaknya, bapaknya naik motor karena motornya cuma satu, nggak mungkin dinaikin berempat. Wow. Ini apa sih, Den? Let's go. Ada gayanya nggak? Boleh, terserah mau gaya apa. Ya, sandal gue rusak nanti. Nggak pakai sepatu. Gayain. Tuh, jadi kita lewatin sungai-sungai gitu, guys. Ada kelapa. Wow. Aduh, mampus. Bapaknya menghilang. Wah, ada capung. Wow. Ini jalanannya. Kalau kayaknya kalau misalkan kalian kesini, kalian nggak bakalan pergi malam-malam lagi karena takut nggak sih? Tapi kalau kalian mau pergi malam juga bebas. Tapi kalau kita kayaknya malam-malam udah nggak bakalan pergi lagi. Jadi kita spending time sampai besok. Tuh bapaknya yang jalur sejauh mari kita membolang, rara si bolang, si bocah petualang. Ini kita udah nyampe bentar lagi nih, cuma treknya lumayan jauh banget, jadi kita harus jalan kaki. Basically mereka punya parkir dekat ini, cuma sayangnya nggak boleh ya. Kayaknya itu bukan parkiran tempat mereka deh. Dan ya, itu dia tempatnya. Kalian melihat ada sesuatu di sana yang indah-indah itu loh. Nah, ini kalau kita jalan kaki tuh pemandangannya sawah-sawah gini. So, ini asri banget gitu. Ya nggak sih? Aku ngos-ngosan. Banyak sawah. Itu dia tempatnya. Oke, kita udah mau sampai. Jadi, trekkingnya udah lumayan. Dan amazing. Kalian harus mencoba kesini karena ini adalah murah, terus baru, terus kayak yang otentik, otentik gitu. Pokoknya rasanya mantap. Yes, sampai. Tempatnya cantik banget. Dan ini lewat sini ya. Hop. Nih, di sini juga ada swingnya gitu. Ayunan. Terus di sini ada kolam renangnya. Oh my god, so beautiful. Wow. Tuh tempatnya. Oke. Okay. Oh, ini toiletnya, jadi toiletnya itu toilet bersama. Ini nih toiletnya nih. Mana dek? Tuh. Oh, sorry, nah itu kamarnya di atas, lucu banget. Kita di atas. Berapa hari? Satu hari. Satu hari aja, Bli. Dari mana, Pak?
Dari Jakarta beli. Ada lama di Bali. Iya. Nah, jadi kita nginep di kamar yang satu kamar itu berempat bisa. Jadi bednya itu satu, dua di atas. Lucu banget karena gue bareng teman-teman gue. Tapi kalau misalkan kalian sama pasangan kalian, kalian bisa nginep yang di kandang burung itu. Dan ini tuh, lihat deh. Ini toiletnya, jadi kayak toiletnya outdoor gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada airnya, mandi di sini. Toiletnya juga lucu banget. Ada kacanya, ya nggak sih? Let's go, kita jalan-jalan. Tuh. Di atas, nanti kita review yang di atas, tapi wait dulu. Kita tunggu di bawah, yang di atas ntar malam aja, kalau nggak besok pagi, oke? Ini buat kalian yang suka banget sama penginapan-penginapan unik, kalian harus banget cobain kesini karena tempatnya tuh bagus dan gak mengecewakan. Ini tuh harganya start dari 150.000 sampai 325.000. Nah, kalau 325.000 itu yang bagus lah, intinya yang satu kamar ada toiletnya. Nah, kalau yang 150.000 itu kalian nginep di atas sana. Dan itu tuh kayak cuman buat tidur doang, tapi kalian toiletnya ada di bawah. Nah, karena aku berempat, jadi itu kayak ada kamar, itu toilet dalam, terus bisa berempat juga. Bednya itu atas bawah, itu 400.000. Jadi kalian harus cobain, aku bakalan kasih kontak di description box, kalian harus cobain. Jadi kalau misalkan lewat Airbnb itu kan agak-agak ribet ya. Jadi kalian bisa langsung kontak ke bapaknya atau ke yang penjual kamar di sini, oke? Yah, waktunya kita pulang, Pak. Mari. Markipul. Belum pulang, Den. Kita mau pindah sior. Yah, baterai habis lagi. Makanya tadi kan kan begini dari semalam. Di mana beli? Kalau mbahnya di Tambul. Yang mana itu? Sana Tampak Siring. Ya dari sana itu 5 menit mbahnya naik ke atas. Di Ubud juga? Enggak. Di Anyar ya? Masih di Anyar. Cari aja tradisional di Dan Bangun House itu di Airbnb, ada di Instagram.